Beginilah antusias mahasiswa yang tinggal di komplek perumahan Puri Masurai 1 yang berdiri di depan pintu kos-kosan untuk menyaksikan fenomena langka yakni Super Blue Blood Moon. Aksi rela berdiri 3 jam para mahasiswa ini dikarenakan mereka mengaku hal ini sangat langka, di mana ada 3 fenomena sekaligus dalam waktu yang hampir bersamaan. Para mahasiswa ini mengabadikan momen langka ini menggunakan smartphone milik mereka. Meskipun tak terlihat jelas, namun para mahasiswa ini mengaku sangat takjub akan kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Novia Putri Sanjaya, JEK TV melaporkan.